Halo teman-teman, pada kali ini saya akan mencoba kembali lagi LRT dari halte busway. Kita akan mencoba kembali LRT dari stasiun Duku Atas, dari halte busway Duku Atas. Baru keluar dari halte busway menuju ke stasiun Duku Atas, jalan kaki waktu yang ditempuh 5 menit dengan jarak 300 meter. Walaupun jaraknya terlalu jauh. Nah, ya begitulah jarak dari halte busway menuju ke stasiun LRT yang jaraknya cukup terlalu panjang. Nah, ini adalah merupakan jembatan penghubung menuju ke LRT dan maupun ke arah LKRL dan ke MRT. Jembatan pengakses penyeberangan Duku Atas memang lumayan cukup panjang. Nah, di gedung jembatan pengakses penyeberangan menghubung KRL, LRT dan MRT Duku Atas. Ini di sini tidak hanya jembatan penyeberangan untuk nongkrong-nongkrong saja. Dan di sini juga ada restoran, banyak restoran, Puja Sera atau food court. Di sini juga banyak makanan. Kita mulai pemandangan stasiun LRT Duku Atas. Jadi aku tunjukkan. Mari ditunjukkan. Nah, ini pemandangannya nih, pemandangan miniatur stasiun LRT Duku Atas yang menuju ke Harjamukti maupun ke Jatimulya. Nah guys, sudah kalian lihat ya gambar pemandangan sebuah pembangunan stasiun LRT Duku Atas. Nah, ini terdapat juga LRT yang sedang melintasi. Nah, dari sana terdapat penampakan sebuah LRT.
Nah, di sini di jembatan penghubung dan ini merupakan namanya jembatan penyeberangan multiguna Buku Atas, yang merupakan sebuah jembatan pembangunan yang lebih luas pertama kali sejak pembangunan LRT Jabodetabek. Dan selain ada toilet pria dan wanita, terdapat toilet disabilitas atau toilet penyandang, toilet difabel, terutama bagi orang-orang yang cacat. Jalur eskalator ini merupakan jalur yang berada di menuju peron, dari menuju peron untuk menunggu LRT dari stasiun Jatimulya atau menuju ke Arjamukti yang di mana saya berdiri di peron 1. Wah, suasana sore. Wah, suasana penumpang yang begitu ramai di sore hari ini. Ini saya sedang menunggu pemberhentian perlintasan LRT untuk penumpang keluar masuk, untuk keluar masuknya penumpang. Terima kasih.
Kanan akan terbuka. We are approaching Chikoko Interchange.
The doors on the right side will open. Wah, rupanya ada kawannya LRT nih yang sedang melintas. Menunjukkan pukul 17.46 menit. Take up the next station for LRT Cibubur Line, board for Harjamukti. Kereta akan tiba di Cawang. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Cawang Interchange. The doors on the right side will open. Nah, dan akhirnya aku sudah berada di stasiun LRT besar Mansit Cawang. Semoga perjalanan LRT dari Duku Atas menuju Cawang perjalanannya sangat begitu unik. Sekarang walaupun saya sudah berada di stasiun Mansit Cawang yang tadinya LRT merupakan yang tadi saya naikin yang menuju Pancasila Mulia, sekarang saya berpindah LRT menuju ke stasiun Harjamukti dan nantinya saya akan turun di stasiun Taman Mini. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gap. Dan sekarang menunjukkan pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang
sudah berada di sudah berlokasi di stasiun LRT Taman Mini. Sekarang tiba saatnya untuk mengakhiri perjalanan LRT menggunakan LRT. Mbak, permisi, saya mau nanya, maaf, kalau mau keluar kemana? Mau keluar? Iya. Dari sini, Mas. Iya, terima kasih, Mbak, ya. Nah, ini merupakan pintu keluar dari stasiun LRT.